بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وأعده اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم آمين. أما بعد، saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah pada malam ini, alhamdulillah Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan permintaan yang kita minta kepada Allah pada bulan-bulan yang lalu. Sedar ataupun tidak sedar, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan permintaan yang kita minta kepada Allah beberapa minggu yang lalu. Kalau kita tengok ketika mana datangnya bulan Rejab dan juga Syaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita untuk senantiasa bermohon kepada Allah minta berkat ke dalam bulan tersebut. Dan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita minta kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Maka pada hari ini doa yang sama yang kita baca ataupun doa yang sama dibaca oleh Tuan Imam dan kita sebagai makmum, maka kita sebut amin. Maka sedar ataupun tidak, hari ini Allah Ta'ala telah memakbulkan doa tersebut. Sebab tu hari ini kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ketika mana Nabi SAW berada di penghujung bulan Syaban, maka acap kali Nabi meminta kepada Allah dan senantiasa meminta kepada Allah. Dan perkara tersebut disunatkan kepada kita untuk bermohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Maka hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara sahabat-sahabat kita berapa ramai yang berada bersama dengan kita pada bulan yang lepas, pada hari-hari yang berlalu, mereka minta kepada Allah dengan doa yang sama. Mereka mengaminkan doa yang telah dibaca oleh imam, doa yang sama. Tetapi hari ini mereka tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, bila mana hari ini Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, marilah sama-sama ketika ini kita merebut dan kita menggondolkan segala kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan khas kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di dalam kitab, di antaranya Raudhatul Ulama,
Di dalam kitab tersebut ada sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, kamu tahu dah apa kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan ini khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan tersebut Allah Ta'ala tidak sediakan kepada kaum umat Nabi dan Rasul-Rasul yang lalu. Maka ketika ini para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan kelebihan di dalam bulan Ramadan khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahui. Kami tak tahu. Maka ketika itu Nabi berkata kepada para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini mereka bertemu dengan bulan Ramadan, maka ketika ini jugalah Allah Subhanahu wa Taala telah membuka pintu langit kepada mereka seluas-luasnya dengan bertujuan untuk memakbulkan segala permintaan dan doa oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, wahai para sahabat, ketika Ramadan ini jugalah Allah Subhanahu wa Taala telah menutup pintu api neraka Allah serapat-rapatnya, dan Allah Ta'ala telah membuka pintu syurga Allah seluas-luasnya. Dan apabila pintu syurga Allah dibuka seluas-luasnya, maka ketika ini di dalam bulan Ramadan segala rahmat Allah akan turun kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, wahai para sahabat, di antara kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, maka kelebihan ini tidak terdapat kepada umat Nabi dan Rasul yang terdahulu, iaitu ketika mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat segala martabat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala menghadiahkan kepada mereka suatu malam di dalam bulan Ramadan yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Maka Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan segala amalan yang telah dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana barangkali ayat ini kita dah ngapa dah. Ayat ini kita dah tahu dah. Bila masuk saja di bulan Ramadan, semua kita tahu. Allah Ta'ala sebut, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah Ta'ala kata, hey Umat Muhammad, kalau ketika ini di dalam bulan Ramadan kamu telah menghidupkan di antara malam-malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan, lalu kamu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu malam di dalam bulan Ramadan yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala sebut segala amalan yang dilakukan oleh umat Nabi ketika itu akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka ulama mufassirin, ulama di dalam bidang tafsir mentafsirkan ayat ini. Bila Allah Ta'ala sebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka ulama mentafsirkan siapa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka beramal dan mereka menghidupkan di antara malam-malam bulan Ramadan. Ni Allah Ta'ala letak syarat. Nak dapat malam Lailatul Qadar, syarat pertama mestilah umat Nabi hari ini kena menghidupkan di antara malam-malam bulan Ramadan. Kalau sekadar berjaga malam, belum tentu lagi nak dapat malam Lailatul Qadar.
Kalau hari ini kita beranggapan sesiapa sahaja yang berjaga pada waktu malam, maka dia semestinya mendapat Lailatul Qadar. Kalau macam tu, hari ini berapa banyak gak-gak yang terpaksa berjaga shift malam sepanjang Ramadan? Mesti mereka ini mendapat Lailatul Qadar lebih awal daripada manusia yang lain. Kalau kita beranggapan sesiapa sahaja yang berjaga pada waktu malam di dalam bulan Ramadan, mereka mesti dapat Lailatul Qadar. Ramai di kalangan manusia yang berada di pasar malam. Ramai di kalangan manusia yang berada di uptown, yang berniaga di sepanjang malam bulan Ramadan. Mestilah mereka mendapat malam Lailatul Qadar jauh lebih awal daripada kita. Kalau hari ini kita beranggapan sesiapa sahaja yang berjaga pada malam-malam di dalam bulan Ramadan, maka sudah semestinya mereka mendapat malam Lailatul Qadar. Hari ini berapa ramai nurse-nurse yang terpaksa berjaga pada waktu malam di sepanjang bulan Ramadan, sudah semestinya mereka telah mendapat Lailatul Qadar jauh lebih awal daripada manusia yang lain. Tetapi di dalam ayat ini Allah Ta'ala dah letak syarat dah. Allah Ta'ala kata, siapa di kalangan umat Nabi hari ini nak Lailatul Qadar, nak bertemu dengan pada malam tersebut, maka syarat yang pertama Allah Ta'ala sebut, mestilah mereka ini menghidupkan di antara malam-malam di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala kata, siapa di antara mereka yang menghidupkan dia dalam malam-malam bulan Ramadan, lalu mereka ini dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan lipat kali gandakan segala amalan mereka lebih baik daripada 1,000 bulan. Kata ulama, oleh sebab Allah Ta'ala sebut khairun min alfisah, lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka ulama di dalam bidang tafsir menceritakan, siapa hari ini di kalangan umat Nabi yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka segala amalan yang dilakukan oleh individu tersebut akan dilipat kali gandakan oleh Allah, paling minimum, paling sedikit pahala 1,000 bulan. Sebab apa ulama sebut paling sedikit 1,000 bulan? Sebab apa ulama sebut paling minimum 1,000 bulan? Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini khairun min alfisah, Allah Ta'ala nak bagi bukan sekadar 1,000, bahkan lebih baik daripada 1,000. Maka kata ulama, yang lebih baik tu serah kepada Allah. Allah Ta'ala nak bagi pahala 2,000 bulan, terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala nak bagi pahala 3,000 bulan, siapa yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala nak bagi pahala 10,000 bulan, bila kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, terpulang kepada Allah. Tapi paling minimum 1,000 bulan. Paling sedikit. Hari ini kalau kita kira mengikut sipir akal fikiran kita, 1,000 bulan average bersamaan dengan 84 tahun. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada umat Nabi SAW. Umat dulu kalau nak pahala 84 tahun, mereka wajib kena hidup 84 tahun. Umat dulu kalau nak pahala sedekah 84 tahun, wajib mereka kena sedekah selama 84 tahun. Umat dulu kalau nak pahala amal soleh 84 tahun, wajib mereka kena hidup selama 84 tahun. Tapi hari ini umat Nabi SAW hanya bertemu dengan bulan Ramadan dan menghidupkan di antara malam-malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala menghadiahkan kepada kita paling sedikit amalan, Allah Ta'ala akan lipat kali gandakan 84 tahun. Oleh kerana ini juga Allah Ta'ala menjadikan kemuliaan kepada umat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab hari ini kalau kita tengok daripada segi logik akal fikiran, kalau kita nak lawan, kalau kita nak bandingkan, kalau kita ada niat nak menandingi segala amalan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu sebelum kita, hari ini kita tak mampu nak lawan mereka. Kalau rasa kita nak menandingi amalan umat dulu, hari ini kita tak mampu nak lawan.
Sebab umat dulu Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka. Di antara salah satunya yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitu Allah Ta'ala memanjangkan usia mereka di atas muka bumi Allah. Allah Ta'ala memberi peluang yang begitu panjang untuk mereka hidup di atas muka bumi Allah. Kalau kita tengok balik di dalam sejarah, Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala bagi peluang kepada baginda untuk hidup di atas muka bumi Allah, dan Allah panjangkan umur baginda 1,000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 900 tahun lebih, hampir ribuan tahun. Dan kalau kita rujuk di dalam kitab Sabilul Izkar wal Idbar daripada salah seorang ulama daripada Yaman, Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau menceritakan di dalam kitab beliau kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Syekh mengatakan ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda berada dalam keadaan umur baginda 120 tahun. Nah, ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam berada dalam keadaan umur baginda 120 tahun, ketika itu baginda baru berada dalam keadaan aqil baligh. 120 tahun baru nak baligh. Hari ni orang batu belah tak ada 80 tahun tak baligh lagi, tak ada. Maka ini buktinya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, umat Nabi dan umat Rasul yang terdahulu, Allah Ta'ala mengizinkan kepada mereka untuk hidup di atas muka bumi Allah dalam keadaan masa dan umur yang begitu panjang. Mana mungkin kita boleh menandingi segala amalan mereka dengan sekadar Nabi menyebut di dalam hadis. Nabi kata, a'maru min ummati baina 60 wa 70 atau kama qala Rasulullah. Nabi kata umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Baginda kata had umur umat Nabi hari ini di atas muka bumi Allah sekadar 60 hingga 70 tahun. Itu saja umur umat baginda. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun wafat tak sampai umur 70 tahun. Mana mungkin kalau kita nak fikir dengan akal fikiran, hanya kita diberi peluang hidup 60 hingga 70 tahun, kita mampu menandingi amalan umat yang terdahulu yang hidup ratusan dan ribuan tahun. Kita tak boleh nak lawan mereka. Tetapi dengan adanya Ramadan, Allah Ta'ala telah memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi, ada dalam satu keadaan Nabi cerita kepada kita tanda Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi pada hari ini, dengan Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita menjadi di antara umat Nabi-Nabi ataupun penghulu segala umat, yang mana kita diberi peluang untuk merasmikan dan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh lebih awal daripada umat Nabi dan Rasul yang lain. Sebab apa Allah Ta'ala memuliakan kita? Dengan adanya Ramadan. Maka ketika inilah peluang kepada kita untuk merebut segala kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ke dalam bulan Ramadan. Umat dulu tak jumpa kalau buat amalan sunat, tiba-tiba Allah Ta'ala nak lipat kali gandakan jadi amalan wajib, tak jumpa. Tapi umat Nabi hari ini dengan adanya Ramadan, segala amalan sunat diangkat martabat pahala tersebut menjadi pahala wajib. Maka apa lagi yang kita nak daripada Allah? Maka hari ini Allah Ta'ala telah berikan kepada kita yang Allah Ta'ala tak bagi kepada umat dulu. Namun apa yang Allah Ta'ala nak, kalau kita tengok selepas Allah Ta'ala bagi segala nikmat Allah Ta'ala kepada kita hari ini, apa yang Allah Ta'ala nak, la'allakum tattaqun, Allah Ta'ala nak kita menjadi di antara hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Itu sahaja permintaan daripada Allah, ataupun itu sahaja arahan Allah.
Allah Ta'ala bagi segala nikmat, Allah Ta'ala bagi segala rahmat dengan bertujuan Allah Ta'ala nak kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu pun ada di kalangan kita hari ini. Dalam keadaan Allah Ta'ala kurniakan Ramadan, mereka berada dalam keadaan yang sama. Nah, sebab tu Nabi pun sebut, ada di kalangan umat manusia hari ini, dia berada dalam keadaan yang sama. Ramadan tak mari pun dia macam tu, Ramadan mari pun dia duduk macam tu, Ramadan berlalu pergi dia tetap macam tu. Maksudnya dia tak reti nak ambil kelebihan, nak rebut kelebihan di dalam bulan Ramadan. Ramadan tak mari pun dia tak semayang. Ramadan mari pun dia tetap juga tak semayang. Ramadan berlalu pergi pun dia tetap dengan sifat dia tak semayang juga. Ataupun tak buat juga segala amal. Maka golongan yang bertemu dengan Ramadan namun mereka tak nak mengambil kelebihan Ramadan ini. Allah Ta'ala sebut golongan ini di dalam Al-Quran. Boleh rujuk balik di dalam surah Al-Isra ayat ke-97. Allah Ta'ala cerita golongan ni bukan Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tapi diri mereka yang cuba menjauhkan daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cerita golongan yang macam ni, kata Allah, apabila mereka kembali kepada Allah di padang mahsyar, lalu Allah Ta'ala kata, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Dalam keadaan bila mereka kembali kepada Allah di padang mahsyar, golongan ni Allah Ta'ala tak cara dah. Nah, golongan yang mereka sendiri yang lari daripada hidayah Allah, golongan ni bila mereka kembali kepada Allah di padang mahsyar, Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala humban masuk dalam neraka Allah. Dan ketika itu Allah Ta'ala memberi arahan kepada malaikat supaya mengheretkan muka mereka ini ke dalam neraka jahannam. Ni Allah Ta'ala bagi arahan kepada malaikat supaya seretkan muka mereka di atas bara api di dalam neraka jahannam. Ni balasan kepada manusia yang menjauhkan diri mereka daripada hidayah Allah. Lalu ketika mana Allah Ta'ala mengarahkan malaikat supaya seret muka mereka dalam api neraka jahannam, maka Allah Ta'ala kata, ketika itu umyaw wa bukmaw wa summa. Dalam keadaan kami membutakan mata mereka, dalam keadaan kami pekakkan telinga mereka, dalam keadaan kami membisukan mulut mereka. Maka Allah Ta'ala kata, golongan ini ma'wahum jahannam. Golongan ini disebut sebagai golongan ahli neraka Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, hey umat manusia, hari ini kamu kena beringat. Kalau hari ini kamu nak lawan Allah, kalau hari ini kamu nak lawan Al-Quran, kalau hari ini kamu cuba untuk menjauhkan diri kamu daripada hidayah Allah, Allah Ta'ala kata kamu kena beringat satu perkara. Allah Ta'ala sebut, kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah Ta'ala kata kamu kena beringat satu perkara, iaitu seksaan Allah Ta'ala di dalam neraka Allah. Maka Allah Ta'ala kata, hey umat manusia, seksaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada golongan yang macam ni di dalam neraka Allah, Allah Ta'ala sebut setiap hari, setiap masa, setiap saat, seksaan ini akan dilipat kali gandakan oleh Allah. Jawapan dia, seksaan dalam neraka ni tak ada makna, tak ada erti Allah Ta'ala nak kurangkan. Kita kalau hari ni hidup di atas muka bumi Allah, kalau kita pergi hijrah negara yang panas, memang tahun pertama kita rasa panas, tahun kedua kita rasa panas, tapi tahun ketiga mungkin kita rasa selesa sebab kita dapat sesuaikan diri dengan negara tersebut. Kalau hari ni kita pergi hijrah dalam negara yang sejuk, mungkin tahun pertama kita sejuk, tahun kedua kita rasa juga sejuk, mungkin tahun ketiga ketika itu kita dah sama, kita dah tidak merasai sejuk tersebut. Tapi neraka Allah, Allah Ta'ala kata azab Allah setiap saat akan meningkat. Wal'iyadzubillah, kalau masuk neraka Allah hari ini, panah dia jauh lebih panah daripada semalam.
Kalau masuk neraka esok, panah neraka esok lebih dahsyat daripada hari ini. Kalau masuk neraka Allah wal'iazubillah, minggu depan, bulan depan, panah dan azab seksaan dia tidak sama dengan hari ini. Sampai bila seksaan ini semakin hari semakin meningkat? Selagi mana ada penghuni di dalam neraka Allah, maka ketika itu azab neraka Allah senantiasa meningkat dan terus meningkat. Muslimin muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sebab Allah Ta'ala tahu kita hari ini di antara golongan manusia yang tidak boleh menandingi segala amalan-amalan umat yang terdahulu. Maka bila Allah Ta'ala menghadiahkan Ramadan kepada kita, dan hari ini kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan, marilah sama-sama kita mengambil kelebihan tersebut. Kita rebut apa yang Allah Ta'ala bagi. Jangan kita hanya tumpu pada 10 malam terakhir. Nah, jenis orang Melayu ni, dia suka tumpu pada 10 malam terakhir saja. Tu pun 10 malam terakhir, dia bahagi dua. Dia ambil malam yang ganjil saja, jadi 5. Sebab apa? Sebab mentaliti kita hari ini menganggap Lailatul Qadar hanya berada pada 10 malam terakhir. Mentaliti kita hari ini hanya beranggapan malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam yang ganjil. Maka Imam An-Nawawi pernah menceritakan bahawa Lailatul Qadar ini pernah berlaku pada awal-awal bulan Ramadan. Bila awal bulan Ramadan? Ketika inilah yang disebut sebagai awal bulan Ramadan. Sebab itulah perkara ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak dapat Lailatul Qadar, kena menghidupkan tiap-tiap saat, tiap-tiap malam yang terdapat di malam bulan Ramadan. Maka jangan kita tergolong di kalangan golongan manusia yang Ramadan mari, kita tak reti nak ambil kelebihan Ramadan. Sebab kata-kata kita hari ini memang macam tu. Dan sebab itu juga Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Nah, ayat yang sering kita tahu, ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala pun sebut dah, hatta ustaz-ustaz hari ini mari ceramah pun, mari kuliah pun baca ayat yang sama. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu bulan Ramadan, maka diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tersebut. Kalau bulan Ramadan mari 30 hari, 30 hari kena wajib puasa. Kalau bulan Ramadan mari 29 hari, 29 hari kena wajib berpuasa. Kalau bulan Ramadan mari 28 hari, 28 hari kita kena wajib berpuasa. Sebab apa Allah Ta'ala beri arahan mewajibkan kefarduan puasa ini kepada kita? Kama kutiba alal ladhina min qablikum, seperti mana yang telah kami mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Maka di penghujung ayat ini Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqu. Mudah-mudahan selepas kamu keluar daripada bulan Ramadan, kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Persoalan dia di sini, sebab apa di dalam ayat perintah fardu berpuasa kepada kita ini, di hujung ayat dia Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun. Sedangkan banyak lagi ayat Allah Ta'ala boleh letak. Di antaranya Allah Ta'ala boleh sebut, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan lepas kamu keluar daripada bulan Ramadan, kamu menjadi di antara hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. La'allakum ta'qilun, la'allakum tuflihun, la'allakum tatadhakkarun. Banyak lagi ayat. Tapi sebab apa Allah Ta'ala letak la'allakum tattaqun?
Inilah yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Keluar daripada bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Bertakwa ni macam mana? Tengoklah bulan puasa ni. Sungguh pun kita duduk dalam rumah seorang, kalau kita nak minum, tak ada manusia yang nampak. Oleh sebab kita bertakwa kepada Allah, kita tak minum walaupun kita dahaga. Sungguh pun hari ni kita ada tenaga untuk angkat cawan masuk di dalam mulut. Kita tuang air. Air tu bukan air arak, bukan air yang haram, air yang halal. Tetapi waktu siang, walaupun air tersebut air yang halal dan kita mampu untuk minum, disebabkan kita bertakwa kepada Allah, kita tak minum air tersebut. Dan apa Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita dalam ayat ini? Sebab apa di dalam bulan Ramadan kita boleh buat, keluar daripada bulan Ramadan kita tak boleh buat? Bulan Ramadan walaupun dahaga, sanggup tak minum. Bulan Ramadan sanggup bangun pada waktu malam. Bulan Ramadan sanggup bersedekah dengan banyak. Bulan Ramadan sanggup baca Al-Quran. Bulan Ramadan sanggup melakukan segala amal soleh. Tapi sebab apa keluar daripada bulan Ramadan kita tak boleh buat? Bulan Ramadan boleh mari masjid. Masjid ni bulan Ramadan pun duduk sini, bulan Syawal pun duduk sini, bulan Muharram pun duduk sini. Tak ubah. Tapi sebab apa bulan Ramadan kita boleh mari masjid, bulan lain tak boleh mari masjid? Quran kalau berat dia satu biji Quran satu kilo, bulan Ramadan pun berat dia sekilo, bulan Syawal pun berat dia sekilo, bulan Muharram pun berat dia sekilo. Tapi sebab apa bulan Ramadan kita boleh ambil Quran, boleh baca, keluar daripada bulan Ramadan kita tak mampu nak baca Al-Quran? Kerana itulah tujuan Allah Ta'ala letak la'allakum tattaqu. Bila mana kamu menerima tarbiyah daripada madrasah Ramadan, mudah-mudahan ketakwaan kamu di dalam bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, kamu mampu menjadi bertakwa kepada Allah seperti mana di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak buat maksiat. Bulan Ramadan tutup aurat. Bulan Ramadan tak berani mencuri. Keluar bulan Ramadan tak kira haram halal, dia sapu sama. Sebab apa kita memilih? Adakah kita semata-mata menjadi hamba Ramadan? Azan dulu kau, jangan. Kena berhenti dulu. Dah berhenti dulu. Dua minit ini. Baik. Kalau dapat mic ini saja, lupa. Sebab apa kita hari ini mampu buat di dalam bulan Ramadan, keluar pada bulan Ramadan kita tak mampu? Adakah kita nak menjadi hamba Ramadan? Ni kita kena tanya balik diri kita. Kalau nak jadi hamba Ramadan, apa sahaja kita boleh buat di dalam bulan Ramadan, keluar pada bulan Ramadan, sebab tu kita tinggal. Kalau kita jadi hamba Allah dalam bulan Ramadan kita mampu buat, keluar bulan Ramadan pun kita mampu buat. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala sediakan kelebihan di dalam bulan Ramadan ini, kita mengharapkan kita dapat melakukan dan kita menggondolkan sebanyak mungkin pahala dan amal soleh. Mudah-mudahan ini yang menjadi sedikit sebanyak bekalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah cukup sekadar itu dulu yang baik daripada Allah. Lemah pada saya sendiri, mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.